Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, komen, dan share. Suami awak voice note saya, jangan marah, kata Putri Sarah. Meskipun sudah bercerai dengan pengarah terkenal Syamsul Yusof, namun aktris Putri Saraliana tidak henti mendapat pertanyaan berkaitan dengan bekas suaminya di media sosial. Ketika siaran langsung di TikTok, Putri Sarah menjawab soalan yang bertanya adakah Syamsul yang melabur dalam perniagaan yang diceburinya itu. Bukan itu saja, Putri Sarah mendedahkan Syamsul ada memberitahu dia berada di set penggambaran untuk scene waktu malam. Oh lupa, sebab tadi orang tu ada bagi tahu dia syuting malam ini, jadi sebab Syamsul tak ada kat rumah kan, dia kacau, Putri Sarah. Tapi tadi suami awak voice note saya ya.